pemetaan informasi dasar berupa infrastruktur dan batas administrasi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya Semarang. Jadi proyek PDC InAWARE di kota Semarang merupakan proyek ketiga setelah Surabaya dan Jakarta, karena setiap tahunnya pada musim hujan kota Semarang juga dilanda banjir dan juga ada longsor di beberapa daerah. Karena Semarang ini memiliki topografi yang sangat unik berupa wilayah yang landai dan juga wilayah yang berbukit-bukit, di mana di bagian utara Semarang wilayahnya akan dilanda banjir seperti banjirop, dan juga kalau di wilayah yang perbukitannya di beberapa area itu terjadi longsor. Kemudian setelah datanya kita dapatkan, data tersebut akan digunakan oleh BNPB dan BPBD di kota tersebut, juga untuk website InAWARE sebagai infrastruktur, dan juga akan digunakan oleh peta bencana untuk melaporkan kejadian banjir. Dan juga semua orang yang membutuhkan data spasial bisa menggunakan karena OpenStreetMap datanya open. Dengan adanya peta OpenStreet ini, tentunya kami dari BPBD akan mengembangkan soal masalah peta rawan bencana, yang dimana memang kondisi kebencanaan itu akan tidak menguntun tapi akan berubah. Disitulah kita akan mengubah yang dimana yang tadinya bencana itu memang benar-benar produktif, tapi kita bisa antisipasi dan di sana sudah tidak terjadi suatu bencana. Dan tentunya juga yang kedua itu bisa bermanfaat dari instansi terkait, yaitu di DPU, Perkim, dan Distarum. Itu merupakan suatu peta dasar yang kita akan kembangkan menurut keperluan daripada instansi terkait. Pada proyek PDC InAWARE ini, tahapan-tahapannya itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, kami ada tahapan persiapan peta, di mana peta itu nantinya akan kita bawa ke lapangan dan juga untuk mengumpulkan batas administrasi. Tadi kan kita mengumpulkan infrastruktur dan batas admin ya, di mana nanti batas adminnya kita akan pergi ke kelurahan-kelurahan untuk mengajak mereka untuk diskusi. Yang kedua itu adalah pemetaannya. Jadi tim kami ini terdiri dari mapping supervisor, quality assurance, dan data entry. Quality assurance akan bertanggung jawab kepada 4-5 orang, di mana nanti mereka data entry akan pergi ke lapangan untuk mengumpulkan infrastruktur, juga untuk berdiskusi dengan pihak kelurahan agar mereka mendapatkan batas RW tersebut. Dan yang terakhir sebagai feedback untuk kelurahan, kita juga memberikan mereka sebuah peta, di mana peta tersebut kita buat dengan background citra satelit dengan update batas terbaru yang didapat dari mereka. Juga kita akan memberikan titik-titik infrastruktur yang telah kita dapatkan di lapangan. Dalam kegiatan pemetaan di Semarang ini, kita telah berhasil melaksanakan pemetaan kurang lebih selama 4 bulan, di mana dalam 4 bulan itu kita berhasil mengumpulkan kurang lebih 11.000 infrastruktur di seluruh kota Semarang, meliputi rumah sakit, sekolah, saluran air, tempat ibadah, dan lain-lain. Selain itu, kita juga berhasil mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.400 km panjang jalan di kota Semarang, dan juga batas-batas administrasi yang meliputi dari 16 kecamatan dan juga 177 kelurahan telah lengkap dipetakan beserta dengan batas-batas RW-nya. Selain itu, saya juga mewakili dari HOT ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Agus serta stafnya dari BPBD Kota Semarang atas support serta bantuannya selama ini, karena tanpa bantuan dari mereka kita tidak mungkin bisa menyelesaikan kegiatan pemetaan di Kota Semarang dengan baik. Bantuan dari mereka juga banyak, seperti misalkan mereka telah menyediakan surat jalan untuk survei terhadap teman-teman, kemudian mereka memberikan masukan terhadap objek apa yang perlu dipetakan serta kebutuhan mereka apa yang ingin diambil di lapangan. Selain itu, beberapa kali mereka juga membantu kami untuk turun ke lapangan untuk melakukan pemetaan langsung. Dan juga kepada teman-teman di Universitas Negeri Semarang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu kita dalam melaksanakan mapathon, sehingga data-data yang ada di Kota Semarang seperti bangunan serta jalan itu sudah bisa dikumpulkan sebelum tim HOT itu melakukan survei di lapangan. Dan semua data akan diupload ke dalam OpenStreetMap, baik batas administrasi maupun infrastruktur. Dan data tersebut sudah kita validasi, artinya datanya sudah pasti bagus dan juga update.